Di Gerobokan, polisi juga mendatangi sejumlah tempat wisata untuk melakukan sosialisasi terhadap disiplin protokol kesehatan. Petugas memberikan award atau reward berupa bingkisan kelengkapan protokol kesehatan kepada para pengunjung yang disiplin memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Salah satu tempat yang didatangi oleh petugas adalah tempat wisata Jati Pohon. Di sini petugas meminta wisatawan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, petugas juga menempelkan stiker imbauan pencegahan COVID-19 ke sejumlah warung di lokasi wisata ini. Petugas pun memberikan hadiah kepada pengunjung berupa kelengkapan protokol kesehatan kepada 10 pengunjung tempat wisata yang sudah disiplin terhadap protokol kesehatan. Dan rencananya sidak ke tempat wisata akan terus dilakukan mengingat saat ini kasus penyebaran COVID-19 di Gerobokan juga masih tergolong tinggi. Membagi masker kepada para pengunjung yang tidak menggunakan masker, dan juga kami juga melaksanakan teguran bagi mereka yang mengabaikan protokol kesehatan. Namun demikian, kami juga saat ini juga membagi-bagi berupa perlengkapan paket protokol kesehatan